Senin 19 Januari 2015, Nova Rianti Yusuf meluncurkan buku terbarunya yang berjudul Interupsi. Acara ini diadakan di toko buku Gramedia, Mall Gandaria City, Jakarta. Acara ini menghadirkan dua pembicara, Ki Gede Pasekswardika dan Sandiaga Uno. Dalam peluncuran buku terbarunya ini, Nori Yu juga meluncurkan buku berjudul Rookie dalam Bahasa Indonesia yang pada Oktober 2014 lalu diluncurkan edisi bahasa Inggrisnya. Interupsi The Other Side of the Story adalah buku yang menceritakan pengalaman Nori Yu selama mengemban tugas sebagai anggota DPR RI periode 2009 sampai 2014. Dalam buku Interupsi, pembaca bisa mengetahui berbagai kejadian unik, perasaan tidak nyaman, persepsi, nilai, dan momen-momen Nori Yu yang disalahartikan selama menjadi anggota DPR RI. Buat saya ini sangat penting karena kita mesti tahu prosesnya. Kita tahu sendiri susah sekali untuk introdusir sebuah konsep kesehatan jiwa dan melahirkannya dalam bentuk undang-undang. Dan di sini dikemas dalam suatu cerita yang sangat menarik. Buku ini adalah upaya saya menjelaskan tentang keputusan yang saya buat, tentang sikap saya, baik politik dan lain sebagainya. Dimana seperti editor saya katakan, kok tampaknya Mbak Nova ini, yang seperti Mirna katakan tadi, editor saya, kok kayaknya ada berbagai hal yang mana terberitakannya dari sudut pandang orang lain, bukan dari sudut pandang Nova sendiri. Yaudah, akhirnya saya pikir, okay, kalau gitu ini adalah upaya saya menjelaskan. Artinya upaya untuk menyeruak ke dalam belantara pemikiran yang mungkin sudah muncul di dalam sebagian kalangan masyarakat karena pengaruh dari entah yang saya katakan tadi, entah media massa, entah akun anonim, dan lain-lain sebagainya. Dalam acara peluncuran novel tersebut, Nori Yu berharap bukunya bisa menjadi inspirasi bagi siapapun, terutama generasi penerus bangsa yang ingin menjadi lebih baik dan bermartabat. Dark side, I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, yeah.